A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmi Allahi sholatan da'imatan bidawami mulki lahi. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmi sholatan da'imatan bidawami mulki lahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Selawatlah dan teruslah bersalawat. Apa kabar Anda semua berada? Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apabila kita rajin bersolat, maka kita akan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di yaumil akhir kelak. Amin. 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 Kali ini apa ini? Coba perhatikan. Bahaya. Itu bahaya kali. Tanda bahaya. Aduh, bahaya. Saya ingin menuju ke sana, tapi dari tadi saya merasakan aura yang sangat harum mewangi. Besar apa kecil? Kamu merasakan? Tidak. Karena kan? Aura mewangi itu setahu saya Dewi Lanjar ataupun Junjung Sari. Itulah yang saya perhatikan. Makanya saya menjauh dulu. Saya bicarakan kepada kamu, Kejok. Apa itu? Aroma itu sangat menyengat. Iya betul. Kan? Betul. Dapat. Wangi kali sumpah. Ini saya mencium aroma ini seperti aroma Nyi Roro Kidul. Atau kita arah ke kayaknya timur. Ya, kayaknya kita sebentar balik ke timur. Iya, benar. Insyaallah mudah-mudahan. Setuju netizen. Setuju katanya. Oke. Nah, yuk. Ingat itu, siapapun yang akan kita jumpai atau siap bertemu dengan siapapun dia, jangan kita berkegaduhan. Betul. Subhanallah, subhanallah. Makin wangi, Master. Iya. Wangi kali, sumpah. Berarti dia masih jauh. Hop. Wangi kali, cukup wangi. Aduh. Mari, lanjutkan. Wangi kali. Wangi kali. Itu. Assalamualaikum. Ada Yani. Panji. Apa kabar Panji? Alhamdulillah sehat walafiat. Lama saya tidak jumpa kamu. Panji. Sama saya juga. Ya, itulah yang saya tunggu-tunggu dan saya cari-cari. Ternyata selama ini kamu bersama Ratu Junjung Sari. Benar. Alhamdulillah. Kamu enggak kangen? Bagaimana keadaanmu, Mbak Ter Yani? Baik. Kamu enggak kangen sama siapa ya, Mbak Ter? Alhamdulillah. Seperti sekarang ini. Handsome.
Iya, handsome. Apa kabar? Alhamdulillah. Ke sana dong. Iya, ke sini dong, ke sini dong. Ayolah, Mak. Ratu tersenyum. Alhamdulillah akhirnya Ratu mempunyai senyum, Mak. Bapak Nur Samsuja, saya bertemu Yani. Saya lihat perhatikan senyumnya. Tersenyum dia. Lihat ke kamera. Waduh, senyum. Aduh. Astagfirullah. Subhanallah. Sungguh menawan Ratu memang. Begitulah contoh seorang ratu yang baik. Betul. Panji duduk, Panji. Terima kasih. Saya enggak kamu suruh duduk. Sampai rasanya apabila saya duduk di bawah. Duduk, Pak Ijo. Enggak bisa, saya kameramen enggak boleh duduk. Udah, tenang aja, Kido. Saya berdiri, kamu berdiri. Oh iya, betul. Karena kamu, kita duduk enggak sopan. Enggak sopan, ya, benar. Tapi Ratu, ada satu hal yang harus saya sampaikan. Apa itu, Panji? Sudahlah. Dinginkanlah hati Ratu. Hilangkanlah rasa kemarahan Ratu terhadap guru kami. Tidak bisa. Ya, saya tahu. Rasa luka di hati itu apabila menggores sangat sakit. Sakit. Aduh, sakit kali. Saya digores oleh Yani. Saya bisa mengerti apa yang Anda rasakan, Ratu. Dan saya bisa memahami semuanya. Sama, Master. Saya digores oleh Yani. Aduh, kamu. Hah? Suka menggoda. Kata Pak Nur Syahab Suja enggak apa-apa. Tapi itu kan bukan juga berarti menjadi salah satu ugir-ugiran atau dendam-dendaman. Ugir-ugiran itu apa? Enggak tahu, saya salah. Oh iya, dendam-dendaman ya, Pak. Iya, benar, dendam-dendaman. Itu tidak baik. Saya tahu, Pak. Iya. Tapi kamu kan tahu, Kang Mas sudah menyerahkan nyawa dayang saya. Oke, memang benar. Saya akui. Saya tidak bisa ikhlas begitu saja. Tapi Ratu, semua itu ada alasannya. Sudah dijelaskan pada guru kami. Dayang Ratu itu sudah gitulah dia. Lagi. Seababila kita biarkan hidup, toh dia akan melahirkan anak tanpa seorang ayah. Benar. Bagaimana juga itu dengan marwah Ratu sendiri, martabat Ratu sendiri. Apa yang akan dibicarakan pada Ratu Kayang? Berarti Ratu gagal menjadi seorang ratu menjaga Dayang. Ya, saya tahu, Panji. Tapi kenapa harus dibunuh? Kamu tahu nggak? Si Dayang Kela itu adalah Dayang yang paling setia kepada saya. Benar, itu Dayang yang paling saya sayangi. Memang benar apa yang Ratu ucapkan. Tapi bukankah Ratu tahu kalau di dunia nyata, Ratu, mencoblos sebelum waktunya tidak halal, haram. Oh iya. Benar, kan? Iya, mencoblos. Dalam hal apapun, apalagi pemilihan seorang perdana menteri. Pilih A dan pilih B. B. Sebelum hari H yang ditentukan kita coblos, itu tidak berlaku. Enggak begitu berlaku. Juga dengan kandungan. Kenapa bahas coblos, Master? Ya, ini kan kisi-kisi aja. Iya, Yani. Begitulah, Ratu. Yani, kamu udah makan? Lagian pun memang kemarin itu dia memang sudah mulai aneh. Kami memperhatikan. Saya pernah rapat juga kepada dayang-dayang Ratu. Kenapa saya tidak teruskan? Karena mereka mempunyai tindakan yang aneh di luar sepengetahuan Ratu sendiri. Betul. Maaf Ratu kalau ini lancang, tapi percayalah kepada Panji Kurang. Mereka suka menculik beberapa wanita. Dan Panji sendiri yang menyaksikan bersama prajurit Ratu yang lain. Maka dari itu, saya dendam kepada mereka. Dan saya juga dendam kepada guru kami. Oke, saya rasa kalau dendam Ratu ini memang adalah dendam masalah hati. Kalau itu saya tidak bisa ikut campur. Tapi sebaiknya pikirkanlah dong. Yang sebenar-benarnya adalah kami katakan. Guru kami itu Mas Karyo. Orang yang sangat sopan. Dan santun. Dan berbudi pekerti. Dan mengerti kepada semuanya. Iya, baik hati. Baik hati. Iya, Yani. Sebenarnya tidak, dia itu tidak tega. Iya. Benar kan, Mbak Teryani? Yang pernah ikut. Iya, Yani. Seperti saya, Yani. Itu dia.
Tapi tidak bisa, Panji. Ya sudah. Dendam itu tetap dendam. Benar. Saya tidak akan mengubahnya. Tapi bagi kami sebagai kesatria, apa yang diajarkan dan dididik oleh guru kami, kami tidak boleh mempunyai rasa dendam. Karena dia beliau selalu mengajari, perkecillah masalah yang besar, hilangkanlah masalah yang kecil. Itulah yang diajarkan kepada kami. Terus guru bilang tetap selau. Tetap selau. Tapi Ratu, sudah lama saya ingin mengatakan semua ini kepada Ratu, tapi tidak ada kesempatan. Apa yang kau ingin katakan? Ya, barusan apa yang sudah saya utarakan. Kalau itu juga tidak bisa membuat Ratu bisa menjadi berubah, menjadi orang yang lebih baik lagi, maka maaf Ratu, saya bukan lancang. Setidaknya pikirkanlah perkataan kami, karena kami juga terlahir dari orang yang baik-baik. Benar. Benar kan gitu, Mbak? Benar. Iya, saya juga baik. Boleh, itu tidak boleh dijawab, tidak masalah. Tidak ya. Dijawab, tidak masalah. Tidak apa-apa. Hanya untuk direnungkan dan pikirkan. Benar. Oh ya Ratu, ada satu hal. Sepertinya, walaupun ini tanpa ada izin dari guru, ada sesuatu hal yang harus kami selesaikan. Apakah pasukan Ratu yang berjubah hitam itu memang harus Ratu gunakan atau Ratu pakai dan harus menjadi pendamping? Waduh, apakah Ratu tidak tahu kelicikan dan kebusukan mereka? Lantas kenapa Ratu ingin memakainya terus, ingin menggunakan dia terus, dan ingin bersekutu dengan? Dulu mereka tidak seperti itu. Penyebab mereka seperti itu adalah guru. Tidak Ratu, pernah saya berjumpa sekali dan sering-sering kali, dan satu hal, ada salah satu muridnya membocorkan kepada saya, mereka mempunyai niat yang tidak benar pada Ratu sendiri, juga kepada kami juga. Ada niat mereka yang tidak benar. Niat mereka adalah ingin membangun kerajaan di dalam kerajaan. Seharusnya Ratu mengerti dengan perkataan. Betul. Dan saya tidak bisa memastikan. Makanya kami selidiki terus sampai akhir hayat kami. Sampai kami bisa menuntas mereka dan membuktikan bahwasanya mereka itu adalah orang yang tidak bisa dipelihara. Betul. Ratu harus camkan kata-kata saya. Dan Ratu harus bisa mengingat kata-kata saya. Dan saya akan membuktikan kata-kata kami. Ini kami sudah rundingkan kepada guru. Guru sudah mengerti semua itu. Cuman guru tidak mau berbicara. Hanya saya yang ingin mengatakan semua itu. Kamu lagi semut, Yani. Yani, kamu aduh, kenapa, Yani? Kamu kenapa? Kamu gak pakai sopel? Astagfirullahaladzim. Saya gitu saya tadi bawa semprotan. Sudah lama kamu ikut dengan Ratu Yani? Nyaman ya? Nyaman. Baik. Enak di sana, di istana. Oh, aduh. Kamu nyaman ya? Kamu enggak kangen sama... Ingin ikut ke Ratu daripada ke guru ya? Kepada Padepokan ya? Oh, begitu. Jika saya kangen gimana ya nih? Apa? Ini kan sudah ketemu. Oh iya, sudah ketemu. Ya kami sudah ketemu, Master. Alhamdulillah. 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 Sebenarnya kami sungguh senang dan bangga dan ria melihat Ratu bersifat seperti ini. Benar. Lembut. Lembut. Santai. Tenang. Dan penuh dengan kesenyuman. Senyum lagi Ratu. Nah, seperti itu. Lihat. Lihat itu, Jen. Senyum. Senyum. Kenapa tidak senyum? Senyum Ratu. Senyum lain-lain. Senyum Ratu. Sebetulnya ya, Ratu. Senyum Ratu sama Yani hampir maaf, sama. Maaf, saya lancang Ratu. Maaf, saya hanya bercanda. Tapi memang itulah sesungguhnya yang saya katakan. Benar. Memang Ratu ini sungguh menawan. Ratu Junjung Sari. Indah dipandang. Indah dipandang. Tagih bila dirasa. Tagih bila dirasa, benar. Masih rasa senyumannya. Begitu. Ya sudahlah Ratu. Iya, kita pamit aja dulu. Sebaiknya tidak baik berlama-lama kami berjumpa dengan Ratu. Takutnya ada yang salah paham. Benar. Jadi saya Panji Kurawa bersama Kidu ini. Iya. Handsome. Izinkan kami. Pergi dari sini. Terima kasih.
kasih Panji. Iya. Iya, hati-hati. Dadah Yani. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadah Yani. Dadah Yani. Oh Ratu, maukah Ratu ikut dengan kami? Tidak, kami tidak ingin. Jauh Yani, kamu mau ikut dengan saya? Tidak. Tidak, ayo kita pergi. Yuk. Subhanallah, sungguh indah ternyata. Sambutannya luar biasa. Iya, baru kita kali disambut. Ini biasanya dihantam. Kita disambut itu sangat luar biasa, betul. Iya, sama. Itu netizen. Ya? Gimana ya para netizennya? Ada nggak yang suka kalau Ratu seperti itu sifatnya? Iya benar. Baik. Baik. Waduh, mantap kali ya. Tapi hanya Panji yang bisa meluluhkan hatinya. Mm-mm. Dan membuat dia tersenyum. Betul. Sama yang lain belum kan? Benar. Nah, itu. Hati-hati, ratu-ratu semua ya. Hati-hati. Oke, okay, yuk. Nah, bagaimana juga? Oke, okay, pas kepaten kali, pas kali. Cukup pas-pas kali, okay, sumpah. Sip. Tapi ya, okay. Kita akan menuju misi yang lain. Oke, okay, yuk. Untuk mempercepat waktu. Benar. Sebaiknya kita akhir dulu, kita tutup dulu. Oke. Okay. Ya. Hai sahabat semua, jangan lupa like and share channel Suara Langit bersama Panji Kurawa dan Om Ensem. Ya, Om Ensem ya. Kita akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.